Cari putri kerja jelek. Iya, ada jeleknya, ada baiknya. Memang hari ini kena penyakitnya Candi Putri ya. Sukses buat Pak Malang Hujan. Ah, sukses, selamat hari ini. Saya senang nih ada postingan-postingan calon-calon lawan Candi Putri ya. Semoga bertambah terus. Kalau lawan-lawannya Candi Putri bertambah terus, betul, saya semakin sering main keluar. Dengar itu. Ingat ya, itu. Tunggu, saya sering main keluar. Hari ini ya, gua melihat dan gua sangat terpukul dan gua sangat kecewa performa dari Candi Putri. Gua mau ngopelin aja Caya sama joki-jokinya. Mana ini? Ceng, sini Ceng. Aduh. Sini, lu yang harus bertanggung jawab hari ini terhadap fans dari Candi Putri. Kenapa, kenapa? Kenapa hari ini Candi Putri kerjanya kurang maksimal di beberapa sesi? Oke, maksimal sekali ya. Ya, yang maksimal banget menurut gua gitu kok. Selebihnya kurang maksimal. Kenapa, Ceng? Cuaca. Cuaca. Kan tahu sendiri Candi Putri kemarin di Tangerang, kan tahu sendiri. Kalau menghadapi cuaca super panas, jadwalnya jedanya itu naik turun naik turun. Memang, ya itulah namanya burung ya, ya Ceng ya, ya. Harus mengakui namanya burung ada kelemahannya juga, pasti betul, ada kelemahannya. Oke, jadi itu bikin pusing. Dan jujur ya, dia sampai telat baru kali ini ngikutin kopdar tuh bersering banget. Enggak, gini. Kan kita bingung ngaturnya, karena ada race 1, race 2 ini ya. Gara-gara apa? Aku kan ngondisikan apa, vektor nyari terbaik, udah terbaik, begitu mau ke umum, aduh, itulah namanya kalau itu ya, jangan serakah. Kalau nyari terbaik ya vektor-vektor aja, jangan umum-umum aja, ini terlalu serakah ini tadi. Sampai akhirnya, ya mengakui ya, di umum lu kalah. Di umum kalah. Dan di apa, di beberapa kinerja semuanya, hari ini Candi Putri kurang. Tapi lo mengakui burung-burung yang lain ya, Ceng? Ada yang bagus lo. Ada yang bagus di sini. Ya. Kelas apa itu? Last Vector. Ada yang lumayan lah ya, segitu mah. Cuma kalau ya tingkat utama masih mental. Mentalnya masih terjaga. Mental masih terjaga. Kita ngomong ke Haji Cahit. Mikir lo. Pak Haji, pasang dulu. Pak Haji. Ya. Saya bukan mau menjelekan, tapi saya mau melihat dari kinerja hari ini, Candi Putri kerja jelek. Iya, ada jeleknya, ada baiknya. Kalau dari yang lain kan banyak lagi. Iya. Bagus terus ya, kasih kali pukul ya. Iya. Hari ini memang di tiket utama saya akuin. Iya. Iya. Penilaian 8 menit, 6 menit sekian itu luar udah perfect. Yeah, tapi di beberapa kelas lain, aduh. Memang hari ini kena penyakitnya Candi Putri ya. Cuaca kan panas. Luar biasa. Panasnya luar biasa cuaca. Benar. Nah, padahal dipersiapkan hampir sebulan ya. Iya betul. Sampai nggak ikut kopdar karena izin. Ah, gua nggak ikut kopdar karena dipersiapkan di sini. Iya. Ternyata cuaca yang tidak diduga hari ini. Iya, luar biasa. Hari ini sukses buat apa namanya? Apa? Kopdar Kosehat di Pesut Cup 2. Iya, di Pesut Cup 2. Sama juga sukses buat apa namanya? Yang panas ini. Iya. Apa namanya? Pak Hujan. Sukses, selamat hari ini. Pak Haji, hari ini banyak banget teman-teman yang mungkin berkata, oh gue bisa ngalahin Candi Putri. Yeah. Ada satu kebanggaan. Yeah. Komentar Pak Haji gimana? Apakah karena memang, ya inilah burung lawan burung atau gimana? Iya, memang burung lawan burung. Hari ini, iya, kebetulan burung dia kerja bagus, Candi Putri menurun. Jadi hukinya dia hari ini. Jadi balik lagi teman-teman ya, yang namanya sekelas Candi Putri, ada kalanya ya, memang lagi nggak top perform. Ya. Jadi jangan berpikir, wah ditakuti, ditakuti. Asli, kelas pertama itu sempat ada bahas, mungkin ya orang agak takut. Iya. Benar nggak Pak Haji? Iya, benar. Tapi ketika lihat Candi Putri yang kondisi, baru di situ lawan terus ya kan. Akhirnya pertempuran di situ lagi seru gitu Pak Haji. Semakin sore semakin ramai peserta. Nah, jadi udah hari ini gua membuktikan Pak Haji juga merasakan ya. Candi Putri dalam artian sering banyak ditakutkan, tapi Kalimantan khususnya Samarinda hari ini membuktikan bahwasanya enggak ada yang namanya takut. Burung lawan burung. Yeah. Kita
ada hoki. Iya, ya, ada hoki benar. Tapi gimana Pak Haji? Ya. Di Pulau Jawa sudah banyak burung-burung yang notabene siap bersanding dengan Candi Putri. Iya, saya senang. Melihat kan? Iya, saya senang nih ada postingan-postingan calon-calon lawan Candi Putri ya. Nah, semoga bertambah terus. Semoga bertambah terus ya, Pak Haji ya. Karena semakin banyak pertarungan adu durasi, semakin seru Pak Haji ya. Iya, semakin seru, semakin ramai. Kalah menang itu nomor sekian, benar nggak Pak Haji? Begini ya, kalau lawan-lawan Candi Putri bertambah terus, betul. Saya semakin sering main keluar. Dengar itu. Ingat ya. Itu. Tunggu, saya sering main keluar. Jadi semakin seru, semakin sengit, dan semakin banyak nih Pak Haji. Ya, yang terbaru-terbaru ini ada, oh iya, musuh bubuyutan ataupun El Clasico-nya Pak Haji waktu ketemu di Garut. Om Kevin Mejaka, ingat 30 juta. Sekarang punya burung lagi Pak Haji. Ada namanya Semesta. Ada Teh Rios dari Banyuwangi. Suropati kembali lagi Pak Haji. Yang mirip-mirip katanya Candi Putri. Gimana Pak Haji? Apakah jadi makin semangat untuk ngurusin Candi Putrinya? Tetap semangat terus ya. Karena udah kaki ya. Jadi saya mau, ya udah nanti Nabil Haji yang berangkat gitu. Ceng gimana terus. Ceng? Semangat Ceng? Semangat terus. Semangat ya. Sampai sekarang belum pernah turun semangat. Itu dia. Tapi inilah teman-teman ya. Selamat dulu Pak Haji ya. Hari ini menjadi lovebird. Fighter terbaik ya, meskipun agak terseok-seok tadi ya, tapi ya itulah namanya burung ya. Nah, performa Candi Putri hari ini menurut gua dari semua kopdar hari ini terburuk. Terburuk. Tapi memang Lampung. Tidak semuanya. Lampung ya, Lampung ya. Dia mengakui Lampung ada Lampung dan Tangerang terburuk ya berarti. Hari ini masih ada mendinya. Tapi mudah-mudahan ya dengan hari ini banyak motivasi dari Candi Putri. Karena untuk sahabat ini Pak Haji, lompat aja Candi Putri masih seperti itu. Padahal burung lain masih banyak yang bagus. Tapi itulah serunya di lompat. Tadi juga Bos Anung saya bilang, Bos belum punya Bos burung kekek dari awal sampai akhir. Dia bilang apa Pak Haji? Saya itu pengen nyari yang mainnya cuma bukan 2 kelas, 3 kelas. Pengen itu bersesi-sesi. Wah, ada satu indikasi nih Pak Haji. Beli juga kayaknya mudah-mudahan. Oke, sampai ketemu di kopdar berikutnya Pak Haji. Mudah-mudahan di Garut kita ketemu lagi. Siap, saya tunggu undangannya. Karena Garut saya tunggu undangan teman-teman panitia dari Garut. Saya siap hadir. Sejarah di Garut tiket pertama 10 juta. Iya, itu dia. Yang membalaskan dendam dari Lampung ya Pak Haji. Jadilah asiknya ya Pak Haji ya. Buat kalian semuanya, ketika gantang okelah buat kita bertanding. Ketika selesai kita silaturahmi bersama. Thank you udah pada watching bersama gua Aduki dan Pak Haji saya. Silakan kan sampai ketemu di Kop dan berikutnya. Yeah.
5, 4, 3,